Oke, kita akan buru babi ngepet. Berburu babi ngepet, berburu babi ngepet. Oh, tuh kan ada babi ngepet. So let me break it all down for you. I never give it up, I never. Yo, people in the world, welcome back with me 20 Bar Shot. Di video kali ini saya mau melanjutkan game Dread Out 1. Di video sebelumnya saya sudah bermain Dread Out 1. Bagi kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Alright. Di video sebelumnya itu si Linda kayaknya mimpi ya, dan Ira itu kerasukan. Langsung saja kita lanjutkan gamenya. Kita pilih yang ini, Barbar cuy. Jangan takut untuk membuka pintu-pintu yang ada. Waduh, baru mulai udah tertawa dong. Oh iya, yang di video sebelumnya kan terjebak ya kita ya. Ada jembatan di sana. Jembatannya rusak, cuy. Hancur. Jangan jauh-jauh, tunggu. Waduh, mau kemana sih Ayan sama Doni ini? Langsung kabur aja dia. Emang tahu dia daerah sini. Ira yang di video sebelumnya kerasukan itu ya. Wah, ada rumah hancur. Yayan. Kalau ada apa-apa ibu kan yang tanggung jawab. Tuh kan dengerin tuh Don sama Yayan. Kasihan tuh gurunya itu. Kita kejar ya. Kita sebagai cewek gak boleh kalah sama cowok ini. Yoi Yan, Don, tungguin gua. Mereka berdua ini mau kemana ini? Untung ya di bawah gak ada air. Mungkin ini udah lama ini. Tuh ada rumah hancur di atas. Wih, ada perkotaan ini kayaknya ini. Oh iya, ini yang terhubung itu ya. Ini yang jembatannya rusak. Wah, ada kota-kota loh di belakangnya. Siapa tuh yang capek tuh? Ya Yan. Wah, lemah lu Yan. Selamat datang di tangga. Itu ada gambar tangga itu. Gak dikasih tahu ya tempatnya, di sensor. Mungkin ini ada tempatnya. Gak kelihatan cuy. Tujuan telah diperbarui. Oh, selamat jalan. Ini ada sepeda. Sepedanya udah terpakai ya. Sama ada mobil. Terus ini ada papan iklan. Oh, ini kota ini kayaknya ini. Kayaknya kota ini ada tambal ban cuy. Apa itu? Bikin betul traktor Anda di NHW. Aku juga menerima perbaikan traktor ini. Ban-bannya banyak ya. Namanya juga tambal ban. Ada Vespa cuy, sama ada mobil. Terus ini ada Santos. Ada ayam. What? Ayam siapa itu weh? Udah gak masuk akal. Kota sepi gini ada ayam loh. Ada juga ya kota kayak begini. Ya ada lah. Ini buktinya. Oke, ini ada pintu. Waduh, ada biru-biru. Bentar-bentar ke belakang. Ada suara bayi nangis. Holy shit. Weh, ngeri weh. Ada bayi nangis. Duh, ini terkunci. Anjir, merinding gua. Weh, ada yang mainan pintu. Terkunci. Gila. Bayi siapa itu? Oh, ini. Terkunci. Loh, kan ada yang mainan pintu. Ini apa ini? Silver. Terkunci. Ada yang biru-biru tadi di atas. Ada suara bayi nangis dong. Gila loh. Di tempat kota yang sepi ini ada bayi. Terus ada ayam. Oh. Wei Ira, tungguin gua dong. Medali prajurit. Medali yang diberikan kepada prajurit berjasa yang bernama. Siapa itu? Gak tahu gue. Waduh, banyak lalat. Banyak lalat. Sepeda motor. Ira, ayo Ira, temenin gua Ira. Ini apa ini? C
Joseph. Turut berduka cita. Yang di rumah besar ini meninggal ya. Turut berduka cita. Wah, kasihan ya. Tuh rumahnya sampai jelek gitu, sampai kumuh. Terus ada angkot. Wah, ini mungkin udah lama ini ditinggalin tempatnya. Sampai berlumut loh, sampai kumuh mobilnya. Ini ada kata-kata ini. Cakep. Anjay, cakep. Ada iris. Wih, ada gedung. Iyalah, nggak ada penghuninya. Mirip-mirip Silent Hill lah. Ya, mirip-mirip Silent Hill ini, kayaknya ini. Kalau kalian tahu Silent Hill, kayak gini, kota mati gitu. Tapi lebih serem Silent Hill sih. Kotanya creepy gitu. Oke, ini ada restoran ini. Tempat makanan cepat saji ya. Duh, ada biru-biru lagi dong. Oh ini. Akhirnya saya memulai hidup di tempat yang baru sebenarnya. Ya, akan betah tinggal di sini. Oke, bagi kalian yang mau baca silakan di pause saja ya. Kita explore kota mati ini dulu ya. Siapa tahu menemukan something. Waduh, Ira itu setia menemani kita itu. Yang lainnya udah pada kabur semua. Ira masih tetap menunggu kita. Ayo Ira, ikut ke sini. Ada something nggak nih? Ini apa ini? Tuh kan, ada medali. Oke, itu ada pintu. Tuh ada ayam loh. Ayam siapa? Ini kan kota mati. Banyak pintu yang terkunci ya. Waduh, kasihan si Ira. Oke, ada poster-poster ya. Terus ini ada yang jualan kaset. Ada gerobak-gerobak yang sudah tidak layak dipakai. Hancur tempatnya. Gila, luas banget. Luas banget loh. Kota hantu. Wah, ada layangan. Layangannya masih utuh. Tambal ban. Larang parkir. Tuh, luas banget loh ini. Kok bisa gitu loh, sampai sepi. Mana weh? Enggak tuh. Bohong loh. Ini halte nih kayaknya. Oh iya, halte bus. Waduh. Kok bisa loh sampai ditinggalkan kayak gini ya. Sampai kumuh. Tapi di Google Map gak ada katanya. Ya mungkin banyak orang yang gak tahu ya tempat ini ya. Oh, ada apa ini? Biru-biru. Oh, kalau ada biru-biru itu ada something ya. Ada sesuatu. Itu ada siapa itu? Yayan itu kayaknya itu. Ngapain lo berhenti? Oh, itu sekolah ya. Gila lo. Woi, Yan, ngapain lo, Yan? Si Yayan. Sok-sok cool gitu mukanya. Ayo, yang mau beli. Ayo, gerobak SS, ayo, dibeli. Oh, ada cutscene. Waduh, kotor banget sekolahnya. Sama yang biasa kita tongkrongin waktu SD. Duduk bentar yuk. Hayu. Si Ira. Jadi ingat pertama kali kita kenal. Masih ingat kan? Ya, lagi pada curhat. Kita pada mau lihat-lihat ke dalam. Yuk. Weh, ngapain? Waduh, gila. Oke deh, situ yang rugi. Ditampar loh. Eh, kalian pada mau kemana? Waduh. Kalian berdua tunggu di sini aja ya. Mau kemana lagi hati-hati. Sih? Hati-hati. Ditampar loh. Udah butuh gila. Pijit kalau gini sih. Oh iya, waktu itu kan cuacanya agak mendung, kayak gini. Jemputan kita nggak datang. Kita langsung nyambung kan? Si Linda. Kita langsung nyambung kan? Cuek. Ingat nggak? Kasihan si Ira. Pramuka zaman SD. Ngomong-ngomong sendiri. Siapa ya guru yang waktu itu? Yang nyamar jadi pocong? Waduh. Ih, gue sampai panik. Tapi lo takut aja enggak? Terus lo timpuk. Bacot. Enggak deh, ukurannya lebih mirip bata. Kalau dipikir-pikir, lo tuh kayak bodyguard gue ya. Eh, elu lah. Bisa tapi
Lo yang bodyguard gue ngikutin terus dari tadi. Kasihan Ira. Gue gak manggil lo teteh. Anjir, gak dibales lo sama Linda lo. Ngomongnya dicuekin. Wih, tiba-tiba gelap. Tiba-tiba gelap, bung. Waduh, si Linda kerasukan dong. Oh enggak, cuma bercanda. Ntar dulu. Mereka udah lama banget di dalam. Ya iyalah, dari pagi lo sampai malam. Kayaknya mending kita susulin aja. Enggak keluar-keluar mereka. Oke, udah bisa digerakin. Ini ada merah-merah ini. Ira, jangan jauh-jauh ya, ntar lu kesurupan lu. Gak lucu lu. Oke, kita nyusul mereka ke dalam. Ada cutscene lagi. Buset dah, berasa kayak masuk museum. Wah, udah gelap gini. Lama banget ya kita di dalam. Aduh, iya ya, gak berasa udah gelap aja. Yuk pada ngumpul, waktunya pulang. Hayu, pulang, hayu. Di tempat horor ini. Loh, si Yayan mana? Waduh. Ya elah, kemana lagi sih tuh anak? Waduh, langsung robos aja tuh Doni. Barbar si Doni. Waduh, semua pada nyariin. Ira ikut-ikutan. Aduh, Ira, ntar kesurupan lo, Ira. Janganlah. Yan! Woi! Woi, Yayan! Di mana kau? Yayan! Yayan! Ini siapa itu? Jalannya kok gitu? Coba kamu telepon Yayan. Ini lagi, Bu. Oh, si Ira. Holy shit. Ira kesurupan dong. Linda mana, Linda? Yan! Yayan! Waduh, Yayan kemana ini? Aduh, Ira mau kemana, Ira? Waduh, matanya langsung putih. Kena Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyominya penunggu sekolah sini ya. Langsung berubah menjadi Tensei Gun. Anjir, si Linda kemana aja lu, yuk. Waduh, sendirian Linda. Ditinggal dong. Aduh, ditinggal. Dikunci lagi pintunya. Holy crap. Aduh, kasihan Linda. Oh, udah bisa digerakin ya. Tujuan telah diperbarui. Oh iya, dari tadi loh. Benda temuan. Waduh, dapat 3 medali ya. Ini berkas. Semua orang tiba-tiba menghilang. Pintu utama terkunci rapat. Pasti ada jalan keluar dari tempat ini. Tepatnya kota ini telah ditinggalkan dalam waktu yang lama. Jembatannya menghubungkannya ke jalan utama telah runtuh. Semua tampak tertarik untuk melihat ke dalam. Dokumen. Oh ini. Diary misteri. Godspedia. Masih kosong. Alright. Langsung saja kita lanjutkan. Jadi sorry banget ya kalau gamenya itu gelap. Emang dari sananya udah gelap. Gak bisa dicerahin cuy. Oke, ini. Oh, ini petanya kan. Dena, iya ya. Alright, kita explore sekolah nyeremin ini dulu. Pintu ini terkunci. Oke, ada cutscene lagi. Cutscene. Aduh, kaget anjir. Teng telepon malam-malam. Private number. Oh. Aduh. Gila, 6666. Oh, itu yang ada di mimpinya Linda itu. Yang di X0. Oh, please jangan ada hantu. Jangan ada Mbak Kun-Kun lagi. Oh, enggak ada aman. Wih, ada suara. Ada suara. Waduh, merah-merah. Aduh, ada gamelan. Yang enak gitu loh gamelannya. Oke, ini ada tempat. Oh, bisa dibuka, kita explore dulu. 3 IPS 1. Siapa tahu ada something ya, something lucu.
Oke. Iya, apa itu, weh? Kayak ngorok. Pintu ini terkunci. Waduh, ngorok. Apa itu? Fix hantu ini kayaknya ini. Woi. Ih, babi. Ih, babi ngepet. Oh, fix. Ini babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet. Babi ngepet. Aduh, jelek banget tuh muka. Kotspedia telah diperbarui. Ada babi ngepet tuh kan. Babi ngepet. Lihat info, babi ngepet berwujud babi hutan. Seseorang yang menggunakan ilmu hitam untuk meraih kekayaan. Saat menjadi babi, ia dapat menarik uang dari rumah sekitar yang dilewatinya. Waduh. Makanya kalau pingin kaya itu kerja, bro. Kerja, kerja, kerja. Jangan babi ngepet. Aduh. Holy shit. Ada hantu, weh. Ini kok tetap merah ini? Aduh, duh. Aduh, duh, ada babi ngepet ini. Fix, ada babi ngepet. Kabur, 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 weh. Kabur ajalah. Takut. Wah, ada biru-biru. Wah, ada something ini kayaknya ini. Ya, ada biru-biru loh. Aduh, gue takut ada babi ngepet ini. Diseruduk. Gak lucu anjir. Udah Linda badannya kecil. Diseruduk. Diseruduk. Holy shit. Holy shit, apaan anjir. Tadi ada hantu loh di sini, weh. Wah, kita harus prepare ini. Prepare, prepare manja. Oh, kosong, kosong, kosong. Anjir, gue takut ada babi ngepet loh. Oh, ini biru-biru. Mana anjir? Aduh, kotor banget. Tuh. Ada suara babi ngepet. Tuh kan! Anjir! Holy shit. Oh no. Oh, di sini. Oh, tuh kan ada babi ngepet. Oh, kalau itu babi hutan, kalau gini bentuk seperti orang-orang berbentuk babi. Holy shit. Oh no, kabur aja lu. Woi, babi ngepet. Lu kalau pengen kaya kerja, woi. Jangan make babi ngepet lu. Pengen kaya ya kerja, bro. Woi, kita jenglot, dapatkan yang asli. Jenglot, dapatkan yang asli. Anda ingin kaya, Anda ingin sukses. Gampang jodoh, kuku dan rambut tetap tumbuh. Anda ingin kaya, Anda ingin sukses, ya kerja. Jangan make jenglot, itu tidak baik. Haram, bro, haram. Oke, ada something gak nih? Something gak ada. Woi, babi. Ada babi ngepet. Waduh, ada biru-biru lagi loh. Ini tas-tasnya masih bagus loh. Weh. Tuh kan ada suara babi kan. Apa sih berisik bet loh. Babi. Babi ngepet. Di samping. Aduh. Gue takut. Apa sih lu gak jelas lu. Oh itu, kebak anjir. Hahaha. Babinya nyangkut. Nyangkut tuh. Hahaha. Mampus lo nyangkut lo di sana. Oke, itu dia. Dia gak mati-mati. Kabur aja lo. Waduh, tembus. Oh, dia kesana. Aduh, takut gua. Tidur lagi. Oh, dia tidur. Udahlah, tidur aja lu. Festival musik malam satu suro. Oke, dia ada di samping ya. Dia masuk ke sana lu. Oh ya, dia biarin aja lah, tidurlah. Something enggak nih? Aduh, gua takut dia bangun. Si babi ngepet ngeselin. Oke, ini tembus. Oh, sini anjir. Ini kan tempat yang tadi ya. Ada biru-biru. Apa sih, dapat medali kah? Kok biru-biru terus loh dari tadi loh.
Oke nih, ke ruangan mana? Pintu ini sudah tidak terkunci. Ini tempat mana ini? Oh, kita balik lagi di tempat lantai yang bawah ya. Dude, ada babi ngepet. Woi, aduh, 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 babi ngepet, babi ngepet, babi ngepetnya bangun. Aduh, ngapain sih lu bangun-bangun? Oke, kita ke sini ya. Kita ke lantai sebelah. Aduh, ada suara teman-temannya Linda. Aduh, aduh, aduh. Oke, kita akan buru babi ngepet. Berburu babi ngepet. Berburu babi ngepet. Kita akan musnahkan babi ngepet. Oke, dia ada di samping. Holy shit. Berburu babi ngepet. Berburu babi ngepet. Oh, kita sudah dekat. Itu dia babi ngepet. Sini woi. Ayo, ayo ke sini. Hayu. Hayu. Hayu, takut kok sama flash sih. Udah pergi-pergi lo. Pergi sana. Oh ya, di sana kan ada tempat ke atas tadi. Ke lantai kedua ya. Aduh, ganggu banget sih. Ngepet. Kabur-kabur kita ke atas. Waduh, kok gini. Apa sih itu, hantu apa sih? Oh, gak nyerang dia, gak nyerang. Aman-aman, aman. Kita explore ke sini ya. Ke lantai 2. Kalau ada geluduk-geluduk berarti babi ngepet. Gak mungkin sih dia ke atas. Emang bisa naik dia. Oke, kita explore dulu. Ah, musiknya tenang. Aduh, gini enak kalau musiknya gini. Ada biru-biru lagi, tapi gak ada something gitu loh. Oke, di sini mungkin. Nah, di sini mungkin ada something bro ini. Tuh kan, semalam saya terlalu lama mengurus pekerjaan di puskesmas, hampir saja saya melewati jam malam. Oke, ada catatan yang ketinggalan. Terus ada suara orang bernafas. Ini tempat apa ini? Kesini dulu. Oke, nanti aja kita buka dulu buat jaga-jaga. Oke, ini ada tempat. Oh, ini perpustakaan. Alright. Perpustakaan. Ada orang bernafas loh. Tuh kan, ada suara anjir. Serem gitu loh. Ini mana ini? Oke, kita explore dulu. Sans gitu loh. Santuy. Aduh, jangan ada babi ngepet dong. Ada biru-biru tuh kan. Wih, aduh, anjir. Ada jenglot. Anda menemukan jenglot. Benda ini terasa memancarkan kekuatan gaib. Oh, jangan ada yang muncul, eh. Aduh, kita menemukan jenglot. Aduh, gue takut loh. Oke. Ada something gak nih? Kosong. Explore nyantui lah ya. Oh, oke nih. Tembus yang ada di lantai bawah itu. Tinggal ke ruang ini kayaknya belum. Aduh, ada merah-merah. Aduh, ada merah-merah. Aduh, anjir. Pantes udah merah-merah loh. Wih, apa itu weh? Kabur. Oh, suara itu toh. Gila, serem loh, matanya merah loh. Kita kesini aja. Aduh, jangan. Oh ya, dia. Tuh kan, dia ada di sana kan. Aduh, ada merah-merah dong.
Tuh, itu dia. Gak bisa. Apa itu? Makhluk apa itu? Oke, jadi segitu saja video dari saya. Mungkin di next video saya akan melawan itu dan mengalahkan babi ngepet. Jadi saya lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa like video ini, komen di bawah, share juga video ini ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. And see you next time. Bye-bye. Di next video kita akan melawan makhluk bermata merah dan mengalahkan babi ngepet, cuy. Peace. I never give up. I got this, then I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the block lit, I'm toxic. Spitting logic, make them nauseous.